Gabungan Pakatan Harapan tidak habis-habis menyerang peribadi saya dan menggunakan karakter assassination sebagai bahan kempen mereka. Saya juga mendapat maklumat ada pihak yang mempergunakan bekas pegawai saya yang memang bermasalah dan dihentikan kerana masalah-masalah tertentu untuk menyerang saya sebagai modal kempen mereka. Ini jelas menunjukkan bahawa Pakatan Harapan kekeringan idea dan modal kempen sehingga akhirnya memilih untuk menyerang peribadi. Ini dapat dilihat apabila saudara Rafizi Ramli telah datang ke Indra Mahkota sebanyak 2 kali untuk berkempen dan menyerang saya. Dalam ceramahnya sendiri, beliau sudah nyatakan beliau memang sudah lama ingin ke sini. Anehnya mengapa beliau tidak bertanding saja di IM? Barulah dua-dua best speaker Piala Perdana Menteri boleh bertanding. Datuk Seri Anwar juga datang sekali dan katanya malam ini akan datang lagi dan kerjanya ialah untuk menghasut supaya pengundi tidak mengundi saya. Hakikat sebenarnya ialah mereka tidak ada calon tempatan yang berkaliber untuk berlawan dengan saya. Pengundi boleh menilai niat dan cara mereka. Adakah tuan-tuan melihat saya menjelajah ke Pandan ataupun ke Tambun untuk menyerang Rafizi dan Anwar Ibrahim? Tidak ada kan? Kerana itu bukan cara kita berkempen. Tan Sri Muhyiddin dan Tuan Ibrahim turun ke sini tak serang salah satu pun mana-mana calon yang bertanding di Indra Mahkota. Yang dibincangkan ialah tentang manifesto dan apa yang kita tawar. Dan kalau ada ketua-ketua parti yang kita tolak, itu kerana masalah-masalah besar negara, bukan masalah sesuatu kawasan parlimen. Apabila ada sebuah NGO menganjurkan supaya calon-calon Parlimen Indra Mahkota mengadakan debat bagi memberi peluang untuk pengundi menilai sendiri kredibiliti calon yang hendak dihantar ke Dewan Rakyat, semuanya menolak jemputan tersebut. Saya seorang saja yang menerima jemputan itu. Jadi, mengapa panggil orang lain dari luar ya, untuk menyerang saya? Lebih baik kita berbahas sesama kita dan kita selesaikan masalah pengundi di tempat kita sendiri dengan cara kita sendiri, dengan bahasa kita sendiri.